Pinambah coy. Ajar aja, ajar aja, gak usah takut. Oke guys, balik lagi bersama gua dengan Penceng di channel Aris PT ya guys ya. Dan di video kali ini gua akan nge-share sedikit tips cara bermain hero baru Mathilda bosku ya. Kalian kalau belum punya hero nya kalian bisa langsung klaim di event Blazing West ya guys ya, secara gratis coy, gratis. Oke oke, kita langsung aja masuk ke emblem bosku. Kalau emblemnya gua pakai yang kayak gini guys, gua naikin movement speednya 2, terus cooldownnya itu gua naikin 1 coy, karena hero ini juga main cooldown juga coy. Terus gua naikin magic powernya 2, magic penetnya 1. Kalau talentnya kalian bebas sih, kalian boleh pakai yang diskon, boleh pakai yang magic workship, boleh pakai yang purist juga boleh. Kalau gua sih pakai yang ini guys, yang cooldown, kok cooldown sih, yang diskon coy. Oke, untuk build gua pakai yang kayak gini guys. Kalian bisa, kalau ini bisa diganti juga holy crystal juga boleh ya coy ya, kayak gini. Kalau gua sih lebih baik pakai oracle coy, karena skill 2 nya itu bisa menghasilkan shield ya bosku ya. Oke, kita langsung aja masuk ke combo bosku, combo skill. Oke guys, sebelum masuk ke combo skill ya guys ya, gua ingin jelasin cara mengaktifkan pasifnya Mathilda ini guys. Cari skill pasifnya Mathilda ini, jika kalian kebuff satu kali kayak gini, jebret jebret, itu bakal memperkuat basic attack kalian ya guys ya. Cara ngumpulkannya itu kayak gini guys, kalian cukup jalan-jalan kayak gini coy, jalan-jalan gak jelas maupun kayak gini, sampai terkumpul 50 stack. Nah kayak gini, ininya nyala pasifnya coy, pasifnya nyala jika kalian basic attack ke hero seretet. Nah basic attack kalian tuh diperkuat coy. Kita coba lagi ya guys ya, kita kumpulin pasifnya lagi. Nah udah 50 stack pasifnya nyala, kita gebuk. Nah itu guys, 660 magical damage coy. Oke guys, sekarang gua akan bahas skill 1 dari Mathilda nih ya coy ya. Jadi skill satunya ini, jika kalian mengaktifkan kayak gini guys, sambil jalan kayak gini, kalian akan mendapatkan wish ya guys ya. Wishnya tuh maksimal cuma 6 guys. Semakin banyak wish yang kalian dapat, akan semakin besar damage yang kalian keluarkan coy. Jadi skill satunya itu bisa kalian komboin dengan skill 2 kayak gini coy. Tuh 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 kan. Oke, kita bahas aja langsung skill 2 ya guys ya. Skill 2 nya itu, jika kalian lompat kesana kemari, kesana kemari ya bun, kalian dapat shield dan movement speed sebesar berapa ini, sebesar 25% movement speed coy. Dan skill 2 nya ini yang paling penting, fungsi skill 2 nya ya guys ya, kalian bisa nyelamatin teman kalian guys kayak gini, pepet arahin aja ke teman kalian, dan teman kalian akan mendapatkan shield ya guys ya, dan movement speed tentunya. Oke, untuk ultinya ya, kalian muter-muter ke lawan kalian yang kalian lock, dan terakhir kali kan bisa nyetun ya guys ya, efek knockback. Dan tentu saja ketika muter-muter kayak gini guys, kalian tuh imun dari segala macam damage, RCC ataupun apapun, itu pokoknya imun lah. Repet, kalian kayak gini imun ya guys ya. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke dalam game ya guys ya. Dan gua di game kali ini gua make sprint-sprint ya guys ya, buat percobaan coy. Gua ambil skill berapa ya, skill 2 apa skill 1, skill 2 aja lah. Skill 2 bisa langsung ngerusuh kalau skill 2 ini guys. Kalau skill 1 ini, nah kayak gini. Nah kau, ayo sakit kan, sakit kan, ayo jangan, jangan takut coy, jangan takut, santai aja, santai aja, santai aja, kita santai dulu ya guys ya. Oke, mereka ngerusuh, yuk cepet, yuk lari cepet, yuk
Jadi kalian kalau main tidak nih guys ya, kalian gebuk harus sambil jalan. Pokoknya kalian tuh gak boleh berhenti jalan ya guys ya, kalau main Madrida kayak gini. Biar pasifnya itu ngumpul juga guys. Wah 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 wah, sakit coy pendetanya coy. Pendetanya semakin guys. Kita balik dulu ya guys ya. Pendetanya semakin coy. Kita balik dulu. Karena itu pertama gua buat sepatu cooldown ya guys ya. Cooldown. Kita santai dulu coy. Dulu. Toilannya terbuli ternyata. Pokoknya main Madilda jangan berhenti ya guys ya. Jalanin aja terus serunya. Sambil kebuk sambil jalan ya ini guys. Kita kumpulin dulu. Gua naikin skill 1 ya guys ya kalau main Madilda. Anjir. Oke, kita udah level 4 coy. Aduh mati loh. Anjir, anjir. Linknya mati coy. Kita balik dulu ya guys ya. Nyawa kita tinggal setengah coy. Darah kita coy. Kita geng si karinya ada dulu coy. Kita bikin salam misi river dulu. Santai. Kita karen ke satu baru kebuk. Nah jar. Belum ada damage ternyata ya guys ya kalau awal-awal kayak gini guys. Sakit juga ini pasifnya tuh. Anjir. Astaga mati loh. Mati sih tapi. Nah sini. Mati kau. Kan mati. Astaga. Dinganu lo. Malah disamperin. Itu goanya si pendeta. Anjir. Kita balik dulu guys. Mana ini bocor banget sih. Kampret. Oke, kita balik dulu coy. Skor kita udah 101 kayak gini guys ya. Kita langsung bantu bawahnya kesusahan. Bawahnya kesusahan loh. Lawan kali doang wadah ini. Kejar. Sakit banget kalian guys, lihat guys. Sok freestyle lu. Sakit loh ini hero nya ternyata. Anjir. Kau setengah darah coy. Gila gak tuh setengah darah. Astaga. Anjing. Apa anco ini timnya, cok? Jancok. Oke, guys, sekarang kita udah stop lagi ya, guys ya. Dan kita santai dulu aja, cok. Tuh, puter tuh. Pakai. Untung coy gua sempat segel 2 guys. Kalau kerja segel 2 mati gua tadi. Kita langsung pingin glowing one aja lah guys ya, biar langsung sakit ini damage nya coy. Oke, kita bantu atas coy.
kasihan ini Ailanya guys. Oke, support ya, baik kita akan membantu lane yang kalah guys. Ya bukan kampret. Oke, wah. Santai dulu, balik dulu bosku. Nah ini mati sih. Sakit banget tuh. Gak mati loh si anjing. Palingnya sih udah 0-3 guys. Santai saja, masih bisa menang. Kita bisa mencari mereka coy. Santai dulu bosku. Nah mati tuh. Bisa mati dong. Wah keempat coy kalau kesana. Kita tekniknya aja. Wah anjing di sampah cuk. Mati. Astaga malah mati bosku. Ngerti kita. Mati kau ya. Itu ya guys ya kombonya guys. Kalian bisa lock hero ya guys ya. Kalian bisa lock core ya guys ya. Pentingnya itu. Kau sakit kan skill satuku. Tunggu aja kawan Jim. Kita langsung aja bikin ini guys. Bikin S Queen 1. Mati kan kon. Jancu remeno cuk. Mati nih klinya nih. Wah anjir. Maniak tuh Layla. Nice banget coy. Oke guys, sekarang kita udah hidup lagi ya guys ya. Wah lainnya mati. Enggak. Layla aku udah sakit banget coy. Duitnya udah 7000 bosku. Kita cover aja Layla. Hajar lagi. Kau ya. Oke. Dan mulai sekarang gua akan ngoper lu Layla. Ayo kau. Mau lewat mana kau kari? Ajar. Nasar Layla. Tuh gak mati, kampret. Kita cover aja Laylanya guys ya. Kita cover Laylanya guys. Sakit loh ini skill satunya guys. Ambil. Sumpah sakit ini. Gabung. Skill 2 nya ini juga bisa nyelamatin temen kalian guys. Kayak gini. Reset. Reset dulu bosku. Ada load. Ini bakal jadi terupi ya guys ya. Dan gua bikin apa ini terakhir, bikin oracle aja bos. Oracle biar skill 2 nya seatnya itu lebih naik. Mampus kon yo. Nah gini bosku, sini oh, balik dulu aja. Ada load loh, kita load aja sih.
Palingnya sih goblok banget dirinya kan. Lota. Ini skill 2 nya ini mirip skillnya dual kaja yang belum direvamp ya guys ya. Mirip ini. Oke. Kita lock arinya ya guys ya. Mati aku cok. Oke guys, sekarang kita udah hidup lagi ya guys ya. Tuh Laylanya kok mati coy. Gak apa-apa guys, kita santai dulu ya guys ya. Kita udah menang jauh nih guys. Ternyata berhasil menculik seorang beteta combo dari Akai dan juga Aditong dan lain-lain saja ya. Nah ini ikut nih. Ayo bro. Sikat. Ya, ternyata udah selesai coy. Oke guys, sekian itulah video yang gak seberapa dari gua ya guys ya. Jika kalian suka video ini ya mau di subscribe ya bosku ya, dan like dan share juga ke teman-teman kalian. Jika kalian gak suka ya kalian dislike juga gak apa-apa, aku ikhlas coy. Oke, see you the next video. Bye bro.